sekarang jam 5. Jam berapa teh? Jam 4 ya? Tanjakannya super tinggi, jadi ada mobil sana tuh yang nggak kuat naik. Jadi kita nunggu dia dulu. Jadi kita di sini tanjakan panjang, tuh ada tulisannya. Nanti nunggu dia dulu tuh ada penter, tahu penter ya ayah? Tinggi banget. Udah naik kali ya, coba ya ayah. Jadi udah selesai itu ya kemungkinan ya tanjakannya, karena parah banget tingginya. Kita nggak videoin tegang, soalnya kecil jalannya, nanjak kecil gitu, jadi ya susah, tapi alhamdulillah bisa. Kalau berhenti tengah-tengah nggak tahu nanjak apa enggak, susah buat nanjak, tapi mungkin susah. Ada penter, soalnya penter nggak kuat, penter yang 1000. Wow, udah kelihatan tuh awannya. Penter yang mana sih ya? Berusaha tuh yang baru ya, yang touring nggak kuat yang ngepul. Rembun ya, kabut maksudnya, kabut. Udah mau sampai, agak tersendat ya di depan nih ke penginapannya, banyak mie ongklok di mari. Nanti kita coba. Sekarang udah sore ya, jam 5. Sponsor udah nyampe nih. Ini tempatnya nih, Camellia. Tingkat. Kita lihat yuk. Surip ke atas, segikil. Ada teh. Ih, dingin banget ini. Lantainya dingin. Ini satu. Mana lagi ya? Ini dingin banget, eh. Ini dua. Terus tiga nih. Tiga. Itu. Ini bukan ini. Yang punya rumah. Ada WC satu di situ. Kita lihat ke atas, ada apa di atas, mungkin sama kali ini ada internet kayaknya, mudah-mudahan ada internet. Ya, kita lihat ke atas. Hei Alil, di situ ada air minum juga, ada teh, ada kopi. Oke. Satu. Kenapa lagi? Mau pingsan? Iya. Bapak mau di sandal, Le. Di bawah sandalnya. Ada. Dingin banget. Dingin. Dua. Kita lihat belakang. Tiga. Empat. Jadi empat ya. 8 jumlahnya. Terus dapur, ada dapur juga. Lagi bikin apa ini? Bakso, air panas, bakso, kue, nasi. Seperti ini di belakang nih. Ada si Urip lagi ngopi.
view kayak gini. Ini strawberry ya, Rip? Kayak gitu ya, tuh bagus banget. Ini sisa baterai ya, ntar lagi habis nih, harus dicas dulu baterai HP-nya. Dingin. Kamar 5 kita. Ternyata di sini ada WC masing-masing. Saya duduk, wastafel, air panas, mantap. Mantap. Ada WiFi juga ya. Tuh ada WiFi. Jalan kata si Kicuk. Jalan, Ki. Jalan tuh. WiFi-nya jalan. Kencang ya, Ki. Mantap. Ini ada balkon juga. Ini balkonnya, itu balkon orang lain. Terus di sini ada Epa. Di situ tuh mobil si bongsor ada di situ. Mantap. Ini jam 6 ya, 6:30. Sebentar lagi maghrib. Mantap. Ternyata depan penginapan, situ penginapan ada food court. Pas Isa, ada Nisa. Kita main ke hotel sini, Larasati. Lewat mana ya? Kayaknya gak bisa lewat sini, keluar dulu. Kita lihat hotel Larasati. Pak Isam gimana? Ke atas ya? Pakai sendal? Gede ya, Pak? Gede ya? Omaan mana? Omaan mau ke atas lagi? Gak usah, Pak. Capek. Nanya-nanya aja. Enak tapi ya. Berapa per kamar? 400. Oh, sama dong. Pasaran gak ya? Harganya sama ya. Rata-rata per kamar 400.000. Seperti itu. Oke, selamat pagi semua. Sekarang kita lagi jalan pagi. Tadi malam kita tidur nyenyak, alhamdulillah. Dan di sini rata-rata penginapan itu 400.000 ya, yang standarnya. Termurah kalau nggak salah sih, saya nggak tahu juga. Rata-rata yang tangga kita juga saya tanya sama 400 juga. Ini banyak chip ya. Kalau mau sewa ke sini nih, sewa jeep kalau mau ke si Kunir, mobilnya parkir di sini dan pakai jeep. Soalnya jalannya juga kecil ya, ke arah si Kunir itu. Dingin banget ya. Kebanyakan mobilnya tap ya, Perosa tap gitu. Apa Perosa semua? Ada Rocky juga. Kayaknya sih bensin semua ya. Ini apa nih? Diesel apa bensin ya? Kayaknya bensin. Kecil-kecil mesinnya. Banyak tempat sini ya, cuman tadi parkirannya lumayan enak. Ini sempit parkirannya. Kita mau ke Arjuna. Bagus nih. Nah, bus juga banyak sini nih. Rombongan. Bus sedang sih ya, kalau bus yang gede kayaknya susah masuk sini. Karena jalan tanjakannya terlalu curam. Candi Arjuna.
wisata. Oh, bayar tuh. Ini loketnya di sini. Parkir di sini. Bagus nih. Cuma masalah parkiran kayaknya. Parkiran susah. Masuk wisatanya harganya Rp30.000. Mahal ya. Nggak tahu ada apa aja, kita lihat yuk. Arjuna. Katanya kalau lagi mujur banyak bunga-bunga es di tumbuhan apa di pohon-pohon atau di rumput-rumput. Tapi sekarang kan katanya nggak ada. Nanti kita lihat ada apa aja nih yang baik, yang pasti banyak warung-warung yang jualan di situ. Ada kentang kecil, ada carika tomat, apa ini, ada cabai. Ini carika nih kayak gini kalau belum di carika tuh kayak pepaya kecil ya, diolah jadi asinan jadi enak, mantap. Ada kentang juga yang diolah. Kentang kecil, carika. Carika semua. Mantap nih gorengan-gorengan. Katanya lagi penataan ya. Di sana banyak. Tuh, kayak gitu. Belum ada kelihatan yang menarik ya. Mudah-mudahan di sana ada. Masih lapangan luas aja. Nah, ternyata ini candinya ya. Oh, bagus. Bagus ya. Ya, wajar sih kalau kayak gini. Bagus. Dan kita pakai sarung. Bayar sih kelasnya Rp2.000. Pakai sarung katanya. Itu candinya. Ini lagi dipugar kayaknya deh. Satu lagi. Nah, ini batu-batunya kayak gini ya. Kolot. Tapi ini sekotak ya. Ulah-ulah. Cara nyetak batu nang ngangkut naon ge. Yuk. Bagus ya. Ada candi juga ternyata di sini. Nah, ini. Nggak tahu nih Rick lagi renovasi atau apa ya. Ada tulisannya sini nih. Oh, bahasanya bahasa. Ini nggak boleh diinjek kalau sini ya.
pulang dari Candi jajan carika sama kentang. Enak sih. Enak. Rasanya apa, Mak? Rasanya ada bumbu kentang mana? Kentang mana? Kentang ulir juga. Iya. Jangan teh banyak teh. Jangan. Ah, bapak kentang ulir. Udah beli. Tunggu sebentar ya. Ya. Nah, aku juga kentang ini, aku juga pengen kentang ulir. Lagi bikin trotoar kayaknya. Mau ke apa? Ke atas ya. Habis ini kita mau check out, mau ke Sikidang. Nanti kita camping di situ. Nanti kita camping di Sikidang. Banyak pembenahan ya. Lagi renov-renov gitu. Penginapan banyak ya, enggak, jangan khawatir. Ini pas momen libur sekolah, jadi ramai. Tempat parkir juga banyak tempat parkir. Ramai ya, jam segini udah ramai. Sekarang hari Sabtu, malam Minggu berarti.